Presiden Joko Widodo menyatakan rakyat Indonesia membutuhkan pemimpin yang banyak bekerja, bukan banyak bicara. Jokowi menyebut pemimpin harus mau bekerja untuk rakyat dan negara. Hal itu disampaikan Presiden Jokowi saat membuka rapat kerja nasional Projo pada Sabtu lalu. Awalnya Jokowi mengingatkan soal tantangan dunia yang makin banyak dan kompleks. Jokowi kemudian menegaskan bahwa pemimpin Indonesia selanjutnya harus memiliki visi taktis yang jelas, keberanian mengambil risiko, bernyali besar menghadapi tekanan negara lain. Jokowi juga menegaskan bahwa rakyat Indonesia membutuhkan pemimpin yang tidak banyak bicara tetapi banyak bekerja untuk bangsa dan negara. Rakyat butuh pemimpin yang tidak banyak bicara tetapi banyak kerja. Yang tidak gampang menyerah, ditekan saja takut, ditekan saja mundur. Tidak, kita membutuhkan sebagai pemimpin yang punya nyali besar, karena tantangan yang kita hadapi itu semakin kompleks.